apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengutus dua pejabat sekaligus, gubernur dan sekretaris daerah, untuk berkunjung ke sana. Tetapi saya kira tidak hanya cukup dengan mengirim pejabat, tetapi yang paling penting adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memikirkan apa kebutuhan-kebutuhan warga Sulsel yang ada di sana. Yang kedua, kalau memang mereka ingin sementara waktu balik ke Sulawesi Selatan, saya kira harus difasilitasi untuk menjaga trauma, ya, dan sebagai bentuk solidaritas kita kepada warga kita yang ada di luar. Bagaimanapun, mereka adalah warga kita yang harus dilindungi. Nah, oleh karena itu, kami tentu saja berharap bahwa Bapak Gubernur dan seluruh stakeholder bisa menaruh perhatian lebih kepada warga Sulawesi Selatan yang ada di Papua. Terima kasih.